Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Majlis Kerja Tertinggi UMNO menyerahkan tarikh pembubaran Parlimen kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ahli MKT Datuk Seri Mazir Khalid berkata, beberapa perkara dibincangkan pada Jumaat termasuk calon kewangan dan persediaan yang perlu dilakukan. Beliau berkata parti itu kini sedang melakukan persediaan sepenuhnya jika pilihan raya umum ke-15 dilaksanakan ketika negara berhadapan musim terkunjung. Secara prinsipalnya, kita bersetuju pilihan raya diadakan tahun ini. Sekiranya banjir berlaku pada waktu itu, kerajaan sudah merancang beberapa persediaan bagi memastikan kelancaran PRU15, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan jelajah mini carnival keluarga Malaysia Felka Berhad 2022 di sini pada Sabtu. Mazir yang juga naib Presiden UMNO memberitahu persediaan di kawasan luar. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.